Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Mega Hapsari. Oke, di video kali ini aku mau buat kuah sate Padang. Nah, kuah sate Padang ini sudah terkenal di mana-mana ya. Di sini kuah sate Padang adalah kuah favorit saya. Nah, sebelum menonton video saya, jangan lupa seperti biasanya ya, di subscribe dan ditekan loncengnya. Oke, lanjut ini bahan-bahan dan cara memasaknya. Pertama-tama kita blender dulu bumbu halusnya, oke? Setelah selesai di blender, lalu hidupkan kompor dan kita tuangkan minyak makan sedikit, terus kita tumis rajangan bawang merah dan bawang putih, kita aduk-aduk sampai dia kecoklatan, lalu kita tuangkan bumbu halus yang sudah kita blender tadi dan kita masak, kita aduk-aduk sampai dia masak mengental. Oke. Selanjutnya masukkan garam, lalu masukkan ladaku, terus Royco rasa ayam, dan kita aduk-aduk lagi ya. Masukkan daun jeruk, daun salam, dan batang serai, lalu diaduk sedikit. Lepas itu masukkan daun seledri dan daun bawang, diaduk-aduk. Terus masukkan santan 1 liter, terus diaduk-aduk lagi sampai dia agak mengental sedikit. Jika warnanya sudah seperti ini, masukkan tepung beras yang sudah dilarutkan dengan air. Masukkan sedikit demi sedikit sampai dia habis, lalu diaduk-aduk. Diaduk-aduk terus ya, supaya kuahnya mengental, bagus hasilnya. Nah, jika sudah selesai, kita matikan kompornya, terus kita salinkan ke mangkuk. Alhamdulillah, kuah sate Padangnya sudah jadi. Nah, selamat mencoba ya, semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa seperti biasanya di like, di subscribe, komen, dan di share ya ke teman-temannya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten YouTube-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.